Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ferdi Saputra SPD. Saya di sini akan membuat video pembelajaran dengan materi hak dan kewajiban warga negara untuk kelas 12. Baik, silakan disimak videonya, saksikan dengan seksama dan diperhatikan. Baik, kita mulai materinya. Semangat ya semuanya. Kita masuk ke bab 1, pembelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila. Silakan simak dengan baik dan selamat belajar. Semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara. Kalian tahu nggak apa sih hak warga negara itu? Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban. Kalian tahu nggak apa itu kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Contoh yang keempat, setiap warga negara
berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Contoh yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan semakin berkembang. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Ada ungkapan sederhana, namun sangat bermakna. Maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Apa sih tanggung jawab sebagai warga negara itu? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Contoh yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif. Contoh yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Contoh yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan agar terbina rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia. Cukup sekian materi pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.